Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di MG Media, channel yang selalu memberikan informasi seputar dunia mining dan gaming. Ya, di video kali ini sesuai judul, gue akan rusin Forza Horizon 5, game yang sebelumnya kita mainin terakhir. Ya, langsung aja. Sebentar. Sekarang tanggal 8 jam 10:30. Oke, langsung aja. Dah, kok ini sih? Kita kemana ya? Ini udah. Rivera Nickel ya, sini. Oke, let's go. Wah, habis hujan nih kayaknya. Au. Ups. Supra yang ini speednya lebih enak daripada BMW yang kemarin, tapi handlingnya kurang. Ntar habis ini kita tuning biar 10 10 10 10 10. Let's go. Pakai apa ya? Supra lah, jelas. Habis ini dapat duit, tuning lagi.
Buset, hujan-hujan. Kehujanan ente, Pak, deh. Ups. Apa nih? Oh, progress berarti sprint ya. Enggak pakai lap. Maksudnya tracknya sekali jalan gitu. Tuh progress kan 8%, 9%, 10%. Ups. Difficulty-nya kayaknya harus di ini dinaikin dikit nih. Ais. Au. Ini balapan apa touring gini-gini aja. Asik. Au. Licin, Pak, deh. Lagi. Lagi. Hop. Wow. Parah. Wah, jelek banget itu. Tidak semut. Speednya oke, handlingnya kagak. Checkpoint itu. Wah, kenapa tuh? You have alerted. You have been disconnected. Wah, koneksi Indigo nih, Paco. Hmm.
Lah, dekat rumah ini mah. Terus mana lagi yang belum? Tadi kita dari sini ya. Nah, sini. Jauh lagi. Biar ndah. Let's go. Ini dekat rumah ya. Apa kita tuning dulu nih biar tambah kencang. As. Mana rumah gue ya? Oh, sebelah kanan sono. Duitnya 242. Coba lihat dapat apa ya. Anjir, mal-mal banget 2 juta. Oh, legendaris ya, Vulcan. Wih. Beloknya susah tuh, pasti. Aih. $320 nggak ada nih. Anjay. Ini 320 nih. 35.000. Anjir, 3 juta, bro. Dari kemarin gue ngincer ini loh, Lamborghini Murcielago, tapi kagak ada ya, JKLM kelewatan. Murcielago, gak ada loh. Udah nih habis terakhir Lamborghini di sini. Berapa? 7 89 82 83. Kencangan Supra X gua, Pak. Sena. Widih, 1 juta gila. Ih, apaan nih? 500.000 truk anjir. Woi deh. SLK mana SLK? Nih. 73 kencengan SLS ya. Nah, jelek. Udah ini aja, tuning. Ini apa? Engine udah full. Handbrake ya. Handlingnya jadi jelek. Enggak sih, tetep tuh 61 kan 61. 58 ke 58. Unlock brake tuning. Oke. Terus ini apaan? Oh, ceper. Sadis.
handling, braking, naik, offroad, akselerasinya jadi turun ya, 58. Enggak ding, sama. Braking 64. Ini 64. Offroad, offroadnya jelek. Nah ini bukan mobil offroad pak deh. 20-50 yang mana ya? Drift spring apa racing? Race spring kali ya. Iyalah handlingnya naik tuh. Ini naiknya 2, ini naiknya 1. Ini dah. Ini apa nih faedahnya? 58, 62. Sama aja. Itulah pokoknya yang racing-racing kita pasang anjay. Total tuh 12.000 CR. Terus drivetrain. Wih, naik. Ini apaan nih? Clutch, kopling. Oh, kampas kopling. Lah, jadi turun ya. Gua keluar duit malah turun. Goblok. Gogah. 66 61. Ya udah beli. Offroad drift, race drift, rally drift. Race drift lah. Pelek. Wih, banyak kompon dulu, kompon ban. Swallow enggak ada swallow. Wih. Handling 62, 62. Wah, anjir. Jauh banget ya turunnya. Dari 6 ke 6,6 tuh handling ke 6,2. Tapi akselerasinya 10, launch-nya 10. Gimana? Dari 6 ke 10 ya, iya dong, gas. Ini apa nih? Oh, tapak lebar. Tuh, brakingnya 77. Ini apaan? Udah pokoknya yang paling mahal aja dah. Sip. Terus velg. Sport. Spesialis rim. Coba sport dulu. Kayak di pinggir jalan ini ya. NK gak ada NK. NK lagi. Konik. Apa Momo. Nah, ini walk bagus nih. Hei. American Racing gak tuh? Wih, Lexani. Wih, Momo nih. Tapi Momo gak ada efeknya ya. Lihat tuh, Momo Revenge Raptor. Gak ada
naik-naiknya. Segitu-segitu aja. Nggak upgrade dong. Breaking roti foam. Tuaga 46, palang 6, palang 5, ini aja kali ya. Simply, wih, palang 4 lagi nih. Tapi kagak ada naik-naiknya tuh. Wake minus 29, tambah enteng dong. Ntar lu oh wake nya ada yang plus lu gila, cari yang enteng dong pak deh. 929 coba Lexani breakingnya kurang ya. Mana tadi Momo? Wih, ganteng nih. Lain aja dah. Tapi kekecilan kali. Kekecilan gak ada file kayak gitu. Coba lihat Momo. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Lah, gini-gini doang modelnya jelek. Mendingan walk yang di sini dong. Ih, naik nih apaan nih mereka? Tapi berat, Pak. Jelek. Udah walk aja yang di sini dah. Mana tadi yang palang 5? Da.
Lama banget gue milih velg dong. Oh iya, yang gede dong, Pak. Siap. Ini apa nih? Wih, mau gede lagi. Ih, siap. Wih, yang gede dong. Keluarin loh. Sampai kena rumah tetangga. Nih. Off-road. Handling jelek dong. Handlingnya jadi jelek ya. Upgraded front track width. Salah, yang gede yang belakang, Pak. Depannya tambahin ya. Tambahin lah satu. Siap. Oke, wing. Oh, bukan. Bumper nih, masih bumper. Anjay. Mendingan ganti bumper gini satu-satu apa pakai body kit? Set. Belum. Ini apa? Oh, sayap samping. Nah, nih. Enjoy. Panjangan, Pak. Dih, jeleknya. Ini aja. Anjir. Serem banget ya. Non-adjustable. Yang ini adjustable. Asem. Ganteng banget ini begini. Serem. Ini aja medium. Begini aja low profile. Gue demenan ini sih, ngocol gitu kan. Beh. Ini aja. Apa nih conversion? Ini apa nih, ini power HP minus 344, gimana sih? Enggak.
Oh, ini kayak Arecibo dikit ya. Anjir, speednya jadi turun. Ogah. Ayo, apalagi? Install setup. Oke. Gue capek. Peak power, wake-nya berkurang. Letter G-nya naik kelas noh. 30 tapi masih S1. Biarin. Gak bisa jadi 1000 gitu, Pak. Ntar dulu. Udah ya, mentok, gak bisa lagi. Speednya dong, 9 paling gak. Tanggung amat, 87. Udah, ini dulu. Yuk, nyari duit lagi. Lah iya, gue belum ganti warna cat ya. Anjay. Uhuy. Wah, beloknya makin berat anjir. Tapi enak, aduh, enak tuh. Gue mau ganti warna cat, gimana nih? Balik lagi coba ke rumah. Kita ke garage. Anjay. Ini gak bisa di ini apa? Jam to manufaktur. Apaan tuh? Oh, merek. Enggak. Design and pen. Nah. Okay, don't show me it again. My design pen card dulu kali ya. Chat basicnya. Nanti dong, Pak. Wih, ijo dong, ijo lime. Mantap jiwa. Set. Yang mana ya? Wah, kenapa tuh? Ini warna karbon dong. Enggak ada warna karbon, Pak. Aja dah. Mirror.
Oh, enggak bisa. Velgnya. Widih. Oren aja. Ini catnya Brembo, merah ya dia. Lama. Lama banget. Alah. Si Anwan, si Malih. Siapa? Brian. Recommended-nya ini doang sih. Mana yang gambar-gambar ini? Monster. Aduh, lama banget kalau bikin gitu mah. Ah, suwe lu. Ngapa lagi kartun begini? Wibu, wibu. Nggak ada yang lain, Pak, deh. Samping aja sih, cuman gak ada yang ini ya. Apply mark save serta from Rex.
bisa masukin gambar kita sendiri nggak dari desktop? Load vinyl group, no save phone. Ini doang lagi. Idih. Enggak. Suwe. Coba nih. Widih. Gini kali ya. Oke. Copy lah ke sini. Paste. Terbalik malah. Wah. Salah. Yang ini. Nah. Gimana tadi itu posisinya? Ntar nggak sama kan kocak. Telu.
Ih, yang ini malah balik, bodoh amat. Wih, tapi malah jadi keren anjir. Aduh. Yang ini delete nih. Ah. Nah, ingetin tuh posisinya. Gini tadi ya. Oh, itu agak ke bawah dikit tuh. Des. Ini kurang bawah berarti. Oh, colornya bisa diganti loh. Wih, keren nih colornya bisa diganti. Tapi kagak jelas, nggak ada gambarnya, cuma warna doang. Warna plek. Nggak jadi ah, ini aja. Lah, kok jadi dua sih? Kurang sini nih. Kurang sinian. Nah. Oke. Masih kurang sinian. Gambar-gambar naga gitu nggak ada. Cakep. Nih. Coba sakura. Oke. Ih, nggak gitu, Pak. Gimana sih resize? Orang mah naga ya, dia mah kembang. Hei, nggak apa-apa lah. Ya rame aja kan, dia.
Kebalik malih. Kok beda ya? Enggak deh, sama. Beda ini keluar pintu. Dia di sini masih di dalam pintu. Keluarnya semana lagi? Tuh, catnya tandain. Itu titik masuk ke situ ya. Oke. Segini dah. Lah, beda nih kayaknya. Dia dua. Ini dua juga. Ini sampai naik-naik ke situ anjir. No kan? Ini sampai naik-naik ke situ. Segini kali ya. Kurang maju dikit. Terlalu maju dikit. Sip. Lagi ya. Peleknya nggak apa jelek banget dah. Coba kuning. Mendingan oranye. Aja dah.
Kelamaan. Let's go. Anjay. Beloknya masih bagus sih beloknya, tapi berat. Wih, depan tuh ada orang tuh. Wah, bodo amat beloknya susah. Anjir, beloknya jadi berat loh. Mulai dah. Anjay, 888. Ya teman-teman, tadi DC. Kenapa? Biasa kayak kemarin tuh, freeze nggak freeze nggak jelas. Kita tadi mau kemana? Mau kesini kita. Okay, let's go. Jauh banget lagi. Adau. Speednya jambakannya nambah sih. Cuman belokannya jadi berat. Belokan enggak tuh handling. Au. Ya. Yeah.
Oh gila. Tadi kan kita udah tuning mesin ya, upgrade mesin, kampas kopling yang lain-lain sama body nih, velg. Tapi masih kurang kayaknya ya. Kalau dibandingin NFS tuh, game-game NFS bisa ganti knalpot, ganti lampu, ganti apa lagi? Ini nih yang lampu-lampu di bawah nih kalau malam ya kan. NFS Underground 2 tuh kan. Customasnya parah. Terus interior sound, model-modelnya ada LCD-an tuh kan, NFS 2. Di sini kurang nih, Eva. Aduh. Ya. Langsung cus 3 lap. Kita cobain mobil kita lah. Bandingin sama BMW. Wah, oh, enggak ada. Ini aja. Anjir, treknya naik turun lagi ya. PR nih naik mobil begini. Beloknya berat soalnya. Yes. Wih. Kita sudah upgrade difficulty-nya. Ya. Jadi kayaknya tambah susah tadi kayaknya 20%. Kita lihat tambah susah enggak beneran. Anjay, Supra juga. Wih, Nismo tuh depan. Godzilla. Anjay, beloknya berat. GC bang. Ah, hambat aja kau. Masih di ketinggalan gua. Au. Santai. Ah, lama au. Baru ngelihat gua kali ini ada Nismo. Belilah ntar. Ya kalau Nismo standar mah. Sorry bang. Udah 2 lap anjir, gak berasa. Saking menikmatinya tuh. Sik. Segala sesuatu kalau dinikmatin gak berasa pak. Ow. Last lap. Wow. Wah, mobil gua dah. Hai.
Ah, jelek. Tidak smooth. Aih. Ngapain coba? Au. Tambah parah. Ya, udah kelar. Setelah ditambah kesulitannya 20%, ternyata masih easy permisa. Anjay. Wah, GTR-nya malah turun lagi tuh. Padahal dia udah 93 tuh, 893. Wajar aja bot. Oh bisa ya? Ya mau gue kalau bisa. Tadi apa? Nizang. JKLMN. Mana? Ini dia. Aih. 63.000. Bisa nih dibeli. Beli enggak? Wih. Oh, ini yang baruan nih, 2017. 14. Itu 132. Kalau yang ini 105. Kalau yang ini 63. Aih, apa nih? Recommended design. Weh, sadis. Beli jangan. Bentar aja. Ini apaan nih, kencang juga nih. GT1 legendary gila. Bentar aja lah. Kita maksimalkan dulu nih Supra. Soalnya habis dimodif. Gimana nih gua? Horizon Apex. Enggak. Barfin siapa nih?
Asik. Aduh. Wih, lesannya juga bisa. Jangan. Dah, cah. Apaan nih? Horizon Adventure Chapter 1. Tadi kita udah di sini loh. Jauh-jauh anjay. Ini udah kesini lah. Ini apa nih, pinggiran lagi nih. Sono lagi kali ya. Jadi kita beresin dulu nih yang pinggir-pinggir. Der. Baru ke tengah. Enak ini, rapi. Oke, let's go. Jauh banget lagi. Au. Nggak lihat pak deh. Yuk. Apaan tuh? Wih, gila mobilnya. Supercar semua. Gila. Patah sekali.
Asik lo jalan-jalan gini doang. Berasa main GTA gue. GTA 6 tuh harusnya paling nggak kayak gini ya, minimal. Mazdanya siapa tuh? Hello people. Au 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 au. Woi, dia lagi ngedrip anjir. Mana? Kebablasan, cok. Nih. Wah, kebablasan, sorry. Saking menikmati jalan. Ah, aku tidak sejago dia. Wih, apaan nih? Wish. Fast track ticket. Siap, siap. Ngapain nih? Oh, ya udah pasti ini dah. Ngopi-ngopi. Go. WG8 tuh depan Bugatti. Oh shit. Mobil gua kalau lurusan oke, okay. Kalau belokan blaem. Makanya biar nggak ketinggalan harus ngedrip, jadi di tikungan bisa kencang. Au, aduh. Wah, obet kayaknya. DS4 gua lobet pemirsa. Pakai DS5 kali ya.
Oke, ganti. Aduh. Aih, dia menang di belokan. Berat banget beloknya. Wah, kita semakin dekat dengan musuh. Maksudnya yang di belakang ngejar kita. Ya, der. Aih. Sip. Anjir, dia enak banget belokannya. Handling kita harus diatur lagi nih. Tapi tanpa mengorbankan yang lain gimana ya? Ya, udah lap terakhir lu gila. Aduh. Cuma 3 lap. Aih. Wah, gila belokannya sadis. Aduh, ini harusnya gue bisa ngedrift nih di sini. Wait, ah gitu tuh, tapi nggak gitu juga. Gimana ya, agak dimiringin dikit. Ah, dari sini udah jorok deh. Nah ini. Ah. Wah, sial. Udah selesai ya. Ulang. Restart dong. Oke. Okay.
jangan kasih, jangan sampai lepas nih si Malih. Wah, berat sekali pemirsa belokannya. Di tikungan gue gak mau mengorbankan speed. Dalam. Ya, hancur. Bodo amat. Aih. Ih, wui. Au. Jelek-jelek. Gitu ya harusnya. Aih. Wah, udah baris di belakang. Lap kedua. Aw, salah. Tambah hancur. Au. Oke, ay. Gak dapet lagi suwe. Kurang dalam. Gak bisa jelek-jelek. Masih sekali lagi. Ah, kebalap. Bodoh amat.
Alright, baby. Oh, tadi depan kita tuh yang Sanchez tuh Lotus. Kirain gue ini yang apa? Mobil listrik gitu. Ganteng banget ya. Lagi. Kita kemana? Sini aja kali ya. Rik Plaza Rookie Circuit. Banyak juga nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 ini dulu dah. 1, 2, 3, 4. Paling dekat ke sini dulu. Sini. Sini aja dah. Aish. Jelek. Uff. Salah. Wow. Salah jalan, Pak De. Apaan rekomendasinya beginian, suwe? Ning BMW yang kemarin. Nah, nih. Ini enak banget nih. Handlingnya. 10, jelas. Kalau ini 71. Braking 78. Braking 78 ini 94. Jauh enakan itu. 8.0, 8.7. Tetap ini dong. Let's go. Wah, sorry.
Woi, sorry. Au. Waduh, jelek banget lu mainnya. Mobil apaan anjir? Volvo. Apa Nissan? Lampunya kayak Nissan. Nissan tahun jebot. Au. Aduh, sorry, gerobak siapa tuh? Tiga lap lagi. Au. Lap 2. Au, bodoh. Nah, kalau mau pakai model sayap ngedrak gini enggak bakal copot. Orang dia di Las Babet. Las Babet. Ya, di balap gua. Ah, tidak. Gua mau biar keren gitu kan, anjay. Ulang. Jangan digas nih di sini. Uhui. Wow. Ah, ngepot. Bannya kurang ngegrip nih. Sorry. Mati dah tuh listrik CRT. Tiangnya gua hajar. Ya, detik-detik finish.
Anjay. Rp37.000 lumayan. Wah. Mobil. Alah. Dodge tuh keren banget anjay. Goceng lagi. Wih, udah malam. Hey Jo. Woi Jo. Oh, lu punya blueprint. Tiketnya nih ya. Masih kosong tuh dua. Tahan dulu. Gua mau ngabisin yang di sini dulu. Tuh depan tuh ada tuh event. Tapi ada kiri XP. Itu apaan tuh 3000 CR kayaknya deh. Aduh, sorry. Ini kan. Let's go. Wah, ini sprint nih. Senang gue oleh sprint. Tapi ini biar kata begini ya, masih 888 loh. Ini udah 998. S-nya 2 lagi. Masih beda kelas sih ini di bawahnya. Tapi tetap inilah. Panoramika Sprint. Let's go. Sadis. Minggir, air panas. Lah, trek yang tadi gua sih. Wih, gila Nismo. Ini Nismo tuh abang-abangannya ceritanya. Wah. Gua duluan bang. Wow. Wah, jalurnya tetap begini ya. Gue udah mau sopan tuh, nggak merusak lingkungan sekitar. Wih, anjir patah. Ah. Oh, tidak bisa dia mau nyalip. Up. Sudah setengah perjalanan pemirsa. 56%. Woi. Aduh. Tidak bisa. Anjir patah.
Ohoy, tidak bisa. Yo man. Ih, pengen buru-buru ganti Nismo gue, Nissan GTR. Bentar. Man lagi. Oh, ini deket. Let's go. Ngapain coba pak diginiin? Yalah. Weh, patah. Anjay. Kayak di gedung MK itu begitu. Boleh. Seru juga nih nongkrong di sini nih. Ngupi-ngupi gitu kan. Enjoy juga tuh. So beautiful. Okay, let's go. Ganti ini. Enggak. Aduh, pantat gue mulai panas, saudara. Sebentar. Oke, let's go. Anjay, Lotus lagi yang tadi tuh. Sanchez 18. Wih, ada yang kencang juga tuh, apa? NSX. Gear. Wah, lep-lepan lagi. Patah lagi bangke, belokannya gitu, gila. Wah, udah lap 2, gila. Wow. Dari gelap langsung terang.
Sudah lap 3 pemirsa. Terakhir. Au au au. Wih. Finish. Satu lagi. Nah, nih kan area sini habisin dulu baru ganti Nismo. Duitnya berapa? 281. Oke. Ini kalau ada temennya main seru banget ini. Cuman orang-orang ini enggak mau diajak bersosialisasi sih. Aduh. Loh-loh gue gitu. Duh, tiang listrik gue hajar lagi. Ini main apa nih? Sirkuit. Recommended-nya apa? Apollo BMW. Enggak. Nehi. Ini video ininya enggak bisa di-skip ya. Dia bagian dari loading. Oke pemirsa, ini balapan kita yang terakhir di area sini. Apaan lagi nih? You are winning easily, now it's time to increase. Uset, disuruh naik level lagi gua. Wah siap. Let's go. Wih, Lotus. Lep-lepan lagi, PR. Wow, aduh. Nabrak, apaan tuh gua? Minggir leh. Nih ya.
Ush. Tembok orang gua hajar aja. Bodoh amat. Anjir, di samping gua gila. Asik. Eh, udah lap terakhir anjir. Gua enjoy-enjoy aja ini, menikmati sekali ngepot-ngepotan. Sampai lupa tuh udah lap terakhir kan. Finish. Wuhui. Bola Ocho Circuit. GTR 893 loh. Ganteng banget ya mobil. Ya teman-teman, begitu petualangan kita dengan Supra untuk di video kali ini. Di video gue pengen lanjutin ke GTR sih, GTR Nissan gitu kan, tapi ntar di video selanjutnya aja kali ya. Ya sekali lagi teman-teman, terima kasih yang udah nonton sampai sini. Jangan lupa terus dukung kami dengan memberikan like, komen, subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Video yang mana? GTR. Nismo GTR. Bye.